Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa mayidlil falan tajidalahu waliya murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du qawm muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an sahabat keluarga muslim pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah Kitab Tauhid. Tentunya di awal ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari di antaranya kita bisa terus mempelajari agama Islam Ya, kita bisa terus saling memberi wasiat atau tawasi bil haqq wattawasi bis sabar, saling berwasiat ya terhadap kebenaran demikian pula terhadap kesabaran. Tentunya ini semuanya tak keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa bersemangat di dalam mempelajari agama Islam, terkhusus mempelajari tauhid. Ya, demikian pula kita bersemangat ya mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita berusaha mengajarkannya kepada orang-orang terdekat kita dan kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sebelum lagi kita jauh ke sana Sedikit kita bahas berkaitan tentang doa ini. Tentunya yang namanya doa ini merupakan satu amalan, satu perbuatan yang tidak ada ruginya. Ya. Doa merupakan ibadah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya addu'u huwal ibadah. Ya doa itu merupakan ibadah. Ya, artinya tatkala seseorang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, pada waktu itu dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas doanya dikabulkan ataupun tidak dikabulkan. Ya, artinya tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang berdoa kepada Allah pasti akan mendapatkan tiga hal ya imma doanya dikabulkan langsung oleh Allah atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atau dipalingkan darinya hal-hal yang dia tidak sukai. Ya. Ketika seseorang telah berdoa kepada Allah, sejatinya dia telah melakukan satu ibadah yang besar. Ya. Itu yang pertama, bahwasanya doa merupakan ibadah dan juga merupakan alamat atau tanda ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah orang berdoa, meminta kepada Allah, melainkan orang tersebut adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Orang yang yakin di sana ada zat yang mendengarkan doa. Di sana ada zat yang mengabulkan doa. Siapakah mereka? Mereka itulah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang tidak bertauhid, pasti dia tidak akan berdoa kepada Allah karena dia tidak yakin di sana ada zat yang bisa mendengarkan dan mengabulkan segala macam permintaan. Ya. Jadi orang semakin kuat tauhidnya, maka semakin kuat doanya kepada Allah, semakin banyak permintaannya kepada Allah. Karena dia tahu ya, di sana ada zat yang tidak menyia-nyiakan permintaan seorang hamba. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang itu berdoa dengan doa yang tentunya tidak memutuskan silaturahmi. Ya, tidak ada kemaksiatan padanya, pasti doanya itu pasti akan ya dikabulkan. Ya. Ima di dunia ataupun di akhirat ataupun setidak-tidaknya Allah palingkan dia dari hal-hal yang berbahaya yang dia tidak sukai. Ya. Intinya sebagaimana telah kita sebutkan tadi, doa itu amalan yang sangat-sangat ya mulia dan tidak percuma. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Doa merupakan ibadah. Doa merupakan pertanda ketauhidan seseorang. Dan doa ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, Innahu man lam yas "Barang siapa yang tak mau berdoa kepada Allah, ya Allah marah, Allah murka kepada orang tersebut. Ya, tidak seperti kita, seseorang meminta kepada orang lain." Semakin kita minta orang tersebut biasanya ya dia akan semakin risih. Ya semakin tidak enak. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak berdoa, banyak meminta Allah semakin cinta kepada kita. Semakin kita tidak mau meminta, maka semakin murka Allah kepada kita. Karena apa? Karena doa itu merupakan perwujudan keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita berkaitan tentang adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan satu judul ya, Bab Qawlu Allah insyta. Ya, satu bab tentang ucapan ya Allah ampunilah aku ketika engkau atau kalau engkau menghendaki. Ya. Jadi satu adab dalam berdoa yaitu seseorang ketika berdoa harus dengan keyakinan ya tidak ada keraguan padanya ya bab ini menjelaskan larangan ketika seseorang berdoa itu dengan ragu-ragu ya dengan ucapan ya kalau engkau menghendaki ya jadi itu tidak boleh ya Seseorang berdoa harus dengan keyakinan. Ya, yeah. dengan rasa penuh harap. Ya. Yeah. Akan kita jelaskan nanti beberapa adab-adab di dalam berdoa. Kita akan bacakan terlebih dahulu ya yeah, matan yang dibawakan oleh penulis. Wa fi sahihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yakul ahadukum Allahum maghfirli insyita, allahu marhamni insyita liyazimil mas'alata fa la ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda janganlah seseorang diantara kalian itu berdoa ataupun mengucapkan Allahumma gfirli in syita. ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki Allahumma rahmani ya Allah rahmatilah aku kasihinilah aku kalau engkau mau Ya'zimil mas'alah hendaknya dia itu membulatkan tekadnya menguatkan permintaannya fa la mukrihalahu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya ya di dalam riwayat muslim wal yu'zziru rakbata fa innallaha la shay'un maka orang yang berdoa itu hendaknya membesarkan membesarkan keinginannya, membesarkan permintaannya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit baginya untuk mengabulkan sebuah doa. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasan diantara adab ketika kita berdoa, ya, diantaranya yang pertama Ketika kita berdoa kepada Allah, hal yang harus kita jauhi adalah kita berbuat syirik di dalam berdoa. Artinya, seseorang berdoa tidak kepada Allah, berdoa misalnya kepada malaikat, meminta kepada para nabi, meminta kepada para wali, meminta kepada penghuni kubur. Ya, ini semua merupakan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dijauhi tatkala seseorang berdoa adalah berdoa dengan berlebihan. Ya. Seperti misalnya seseorang berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Ya, secara umum kita berdoa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki kita boleh minta. Akan tetapi di sana ada hal-hal yang mustahil yang tidak pantas kita minta dan itu termasuk perbuatan yang berlebihan. Seperti misalnya seseorang minta dipanjangkan umurnya selama-lamanya. Berdoa supaya dia kekal di muka bumi. Ini mustahil. Ini berlebihan. Atau seseorang berdoa supaya menjadi nabi atau jadi malaikat. Ini pun mustahil dan berlebihan. Ya. Termasuk ya berdoa berlebihan itu tatkala seseorang meminta kepada Allah dengan terperinci. Ya, seperti misalnya ucapan seseorang berdoa kepada Allah meminta surga ya, yang rumahnya di dalam misalnya pintunya ada beberapa buah, warnanya sekian, bidadarinya sekian. Ya. Atapnya warnanya warnanya ini dan itu. Ini merupakan permintaan yang berlebihan, tidak boleh. Ya, kita cukup meminta kepada Allah perlindungan dari api neraka dan kita minta kepada Allah agar kita bisa masuk ke dalam surga. Ya, adapun permintaan yang terperinci itu itu termasuk di dalam gulu berlebihan yang terlarang. Jadi ini harus dihindarkan di dalam berdoa. Dan hal yang harus dihindarkan berikutnya adalah keragu-raguan, ketidakyakinan. Ya, salah satunya ditunjukkan di dalam hadis ini. Ketika seseorang berdoa dia gantungkan doanya itu. Ya, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ya, ya Allah, berilah aku rizki kalau engkau mau. Ya, ini kan menunjukkan orangnya itu tidak yakin. Ya, ada beberapa perkara ya yang terkandung di dalam ucapan ini. Ya, yang pertama menunjukkan orang tersebut tidak butuh kepada Allah. Ya, sehingga dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. Seakan-akan kalau Engkau tidak menghendaki pun tidak masalah." Ini kan menunjukkan kesombongan seseorang. Ya. Rasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal manusia adalah makhluk yang lemah, yang miskin. Ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an antumul fuqara illallah wallahu Hamid. Wahai manusia kalian semua adalah fuqara miskin kepada Allah. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Jadi ucapan seperti itu ya doa-doa semisal yang kita sebutkan tadi menunjukkan orang tersebut tidak butuh kepada Allah. Kalau Allah berkehendak silakan kalau tidak pun tidak masalah. Ya. Itu ya, isyarat di dalam ucapan tersebut. Ya, isyarat berikutnya, seakan-akan Allah itu ada yang memaksa, seakan-akan Allah itu di dalam memberikan permohonan terpaksa. Ya. Berbeda dengan manusia, kalau manusia memang demikian, terkadang dia mengabulkan permintaan itu karena terpaksa. Ya seorang raja ketika dia membuat satu keputusan satu ya terobosan terkadang dia itu buat bukan karena keinginannya akan tetapi karena dia karena dia terpaksa. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tunjuki kita Untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita usahakan untuk kita bisa mengajarkannya di tengah-tengah umat. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa pemerhati selam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita berkaitan tentang adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita sebutkan tadi di segmen yang pertama, di antara adab ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita jauhi, dan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Hal-hal yang harus kita jauhi. Yang pertama kita sebutkan kita jauhi, ya, melakukan perbuatan kesyirikan di dalam berdoa. Artinya seseorang berdoa kepada selain Allah. Ya. Itu harus dijauhi. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permohonan apapun permintaan maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita jauhi juga berlebih-lebihan di dalam berdoa. Ya. Dan yang berikutnya yang harus kita jauhi yaitu berdoa dengan rasa-rasa yang ragu. Ya, tidak penuh keyakinan. Ini pun harus kita jauhi. Kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa yang pertama kita harus ya merengek di dalam berdoa. Ya, memelas, memohon-mohon ketika kita berdoa kepada Allah. Dan tentunya itu menunjukkan ya mengisyaratkan akan lemahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa dengan merengek-rengek. Ya. Kemudian yang berikutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengulang-ulang, ya kita mengulang-ulang doa. dahulu Nabi kita saw. ketika berdoa itu mengulanginya sampai tiga kali diulang-ulang. ya termasuk sunnah ketika kita berdoa kita mengulang-ulang itu doa. ya apa yang kita inginkan kita ulang tiga kali dan seterusnya. ya itu harus kita lakukan. Kemudian hal yang perlu kita lakukan juga adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita mulai dengan puji-pujian kepada Allah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu termasuk adab di dalam berdoa. Ya. Kemudian kita pilih waktu-waktu yang mustajab Secara umum kita diperbolehkan berdoa meminta kepada Allah di semua waktu. Ya ini satu pelajaran. Banyakkan kaum muslimin itu berdoanya hanya di selesai waktu sholat berjamaah. Ya kita melihat kaum muslimin itu banyak mengangkat tangannya berdoa kepada Allah mengkhususkan waktu itu pada saat selesai sholat berjamaah. Ya. Maka kita katakan kapan pun kita boleh berdoa sebelum sholat pun boleh bahkan di dalam sholat pun kita boleh berdoa kepada Allah subhanahu wa taala tidak harus di masjid di rumah kita bisa berdoa di tempat kerja kita bisa berdoa ya tentunya kita ketika kita ingin ya doa itu semakin cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala kita pilih waktu dan tempat yang mustajab Ya, di antara waktu-waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir ya itu adalah waktu yang mustajab ketika kita memiliki keinginan ya memiliki masalah kita berdoa pada waktu tersebut ya demikian pula pada waktu hari Jumat ya di e, waktu setelah sholat asar demikian pula antara ya ikomah dengan azan ya itu ada waktu mustajab ya demikian pula pada saat seseorang bersujud karena pada waktu itu keadaan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa ya. taala. adapun tempat-tempat yang mustajab, ya seperti di Mekah. Ya. Itu merupakan waktu yang atau tempat yang mustajab ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan momen-momen dan tempat-tempat tersebut untuk memperbanyak doa. Ya. Kemudian di antara adab berdoa seseorang itu berdoa dengan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Demikian pula bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan. Ya, supaya doanya itu semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya memang e, memperbanyak doa dengan ya, kita perhatikan adab-adab yang telah kita sebutkan tadi ya, ada adab-adab yang harus kita lakukan dan ada adab-adab ya, ataupun perkara-perkara yang harus kita tinggalkan Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu Taala. kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Taala. kembali kita ke pembahasan kitab yang dituliskan oleh penulis, Hadal hadis qasada bihil muallif rahimahullah an nahya anil istithna'i fid du'a wa adami taqyidil maghfirati bil masyi'ah wal amri bi azmil mas'alah Penulis membawakan hadis ini maksudnya adalah menerangkan larangan ya untuk mengecualikan di dalam berdoa ya ataupun menggantungkan ampunan dengan kehendak Allah dan perintah untuk membulatkan tekad ketika berdoa, membulat membulatkan ya permintaan ketika berdoa. Ya, ketika seseorang berdoa apapun permintaannya dia harus yakin tidak perlu digantung doa tersebut seperti ucapan Ya Allah, berikanlah aku rizki kalau engkau menghendaki. Itu namanya doanya menggantung, digantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan tadi ucapan itu, doa itu seakan-akan yang pertama dia itu tidak butuh kepada Allah. Ya, yang kedua seakan-akan Allah itu di dalam mengabulkan doa ada yang memaksanya sehingga Allah pun terpaksa mengabulkan doa. Ya. Padahal tidak demikian. Ya. Demikian pula seakan-akan ya ada satu hal yang memberatkan bagi Allah Subhanahu wa ya, taala. padahal Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melakukan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, jadilah maka jadilah hal tersebut. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang rumit bagi Allah. Ya. Boleh jadi suatu masalah, suatu permintaan bagi kita, akal kita, pikiran kita, perasaan kita itu suatu yang besar. Akan tetapi hal tersebut ya tentunya tidak sebesar yang ya kita pikirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga tidak boleh kita mengucapkan doa yang seperti tadi itu. Ya, seakan-akan Allah ya terkadang bisa melakukan, terkadang tidak ya, itu tidak boleh. Ya. Hendaknya kita membulatkan permintaan itu, mengokohkan permintaan itu, jangan ada keraguan padanya. Ya, kita yakin doa kita pasti akan dikabulkan. Ima di dunia ataupun di akhirat. Ya, selama doa tersebut tidak ada padanya kemaksiatan, tidak ada padanya pemutusan silaturahmi pasti Allah akan kabulkan setidak-tidaknya Allah akan palingkan dari kita hal-hal yang yang berbahaya ya. Yeah. kemudian penulis mengatakan pembahasan ini ataupun perkara ini disebabkan yang pertama al-amru al-awal anna allaha la mukriha lahu wa anna allaha la shay'un ya bahasan tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun terpaksa ketika memberikan permintaan. Tidak ada. Minta saja kepada Allah. Ya. Kemudian Allah mengabulkan atau tidak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang susah baginya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, disebutkan Nabi wasallam pernah bersabda. Kalaulah saja ya semua manusia, bahkan semua jin, mereka berkumpul pada satu tempat. Kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah dengan semua permintaan. Kemudian Allah pun kabulkan semua permintaan tersebut. Itu tak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah. Tidak mengurangi kekayaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat iya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi? menciptakan makhluk-makhluk sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini Allah berikan rezeki kepada kita tidak ada yang berkurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang ya compang-camping di sana di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang rumit untuk mengabulkan doa. Sehingga kita tidak perlu menggantungkan doa tersebut. Yakinlah ketika kita berdoa minta saja, ya Allah berikan aku rezeki. Selesai titik. Ya Allah ampunilah aku. Selesai. Ya. Dan semisal itu. Ya. Kemudian perkara yang berikutnya wa annal istitsna' fi dua wa maghfirati bil bi adami Bahwasanya pengecualian di dalam doa ya, kemudian menggantungkan ampunan Allah dengan masyiah, dengan kehendak, ini menunjukkan kurangnya semangatnya, kurangnya ku, ya, kekuatan dia di dalam berdoa. Ya. Artinya dia berdoa itu seperti main-main, tidak serius. Ya, kalau orang serius minta ampunan, pasti dia tidak mungkin menggantungkan permintaan tersebut. Ya, sama seperti seorang meminta kepada orang lain kepada atau kepada yang lainnya. Saya minta uang lima juta kalau engkau mau kasih. Kalau tidak pun tidak masalah. Ini kan menunjukkan seakan-akan dia itu tidak serius meminta. Ya. Yeah. Tidak ada kekuatan kesungguhan di dalam meminta. Ya. Yeah. Wa adamul hajati ila dan seakan-akan dia tidak butuh sama orang yang dia minta itu. Ya. Yeah wa hajatuhu ilaihi da'ifah atau seakan-akan permintaannya itu suatu yang remeh yang kecil ya wa wujudahu mustawiyani in hasala aw yasul fal amru sayyan ya jadi seakan-akan orang yang berdoa dengan lapas tadi itu ya dia dikasih ataupun tidak dikasih itu sama saja ya mau Allah beri dia maghfira ampunan ataupun tidak diberikan ampunan ya sama saja itu seakan-akan ya yang ditimbulkan makna yang ditimbulkan dari dari ucapan doa orang yang tadi itu. Ya, tentunya ini ya sangat jauh dari hakikat ya seorang hamba dan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat seorang hamba adalah zat yang sangat butuh kepada Allah ya sangat butuh kepada Allah di setiap detiknya demikian pula hakikat Allah subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha mampu melakukan mengabulkan semua permintaan jadi ucapan-ucapan tadi itu sangat-sangat menyimpang daripada hakikat daripada hamba dan hakikat daripada Allah subhanahu wa taala insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini Mm-hmm. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan Di dalam mempelajari agama Islam Demikian pula, kita istiqomah di dalam mengamalkan dan mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin, ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita berkaitan tentang adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan tema kita, hal yang harus dijauhi ketika seseorang berdoa adalah rasa ragu ketika berdoa. Seseorang yang berdoa. Hendaknya dia itu yakin, ya yakin kepada Allah, yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwasanya Allah sangat mampu mengabulkan doa. Ya, kita bawakan tadi hadis yang dituliskan oleh penulis, berkaitan tentang larangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ya tentang doa yang diucapkan oleh seseorang, yaitu seperti ucapan, 'Ya Allah, ampunilah aku.' Kalau engkau menghendaki rahmatilah aku, kalau engkau menghendaki. Ya. Ini merupakan ucapan-ucapan ataupun doa-doa yang terlarang. Ya. Karena yang demikian itu tidak sesuai dengan hakikat seorang manusia. Ya. Doa yang semisal itu itu mengisyaratkan orang tersebut tidak butuh kepada Allah. Ya. Dia tidak butuh kepada Allah. Kalau Allah kabulkan ya silakan, kalau tidak ya tidak masalah. Ini kan tidak sesuai dengan hakikat seorang manusia. Seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim. Dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada maghfir Allah. Dia butuh akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak bisa berlepas dari rahmat Allah walaupun sedetik, walaupun sekejap mata. Itulah hakikat manusia. Lemah sejak dia lahir sampai meninggal. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan tadi itu tidak sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri. Demikian juga ucapan itu ataupun doa itu mengisyaratkan seakan-akan Allah itu terpaksa. Ada hal-hal yang Allah tidak sanggup melakukannya. Padahal, semuanya adalah mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah, ya, sebagaimana telah kita sebutkan. Kalau Allah berkendak, tinggal Allah katakan: "Kun payakun, jadilah, maka jadilah." Iya. Ya, ya, kaum Muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal lagi ada satu masalah yang dikatakan oleh para ulama larangan di dalam hadis ini apakah dia haram apakah dia sifatnya makruh ya karena yang namanya larangan terbagi menjadi dua imma dia itu haram ataupun dia makruh ya sebagian para ulama mengatakan ya itu makruh sebagian yang lain itu mengatakan suatu yang haram ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tip yang dimuliakan oleh Allah kita condong kepada perkara ataupun kepada pendapat yang dia itu adalah diharamkan karena asal daripada larangan itu adalah suatunya suatu yang haram tidak diperbolehkan ya sebagian ulama yang mengatakan itu makruh ataupun boleh mereka e, berdalil dengan sabda Nabi SAW ketika mengunjungi seseorang yang sakit Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah tidaklah mengapa ya semoga ini menjadi pembersih ya insyaallah kalau Allah menghendaki ya mereka menyamakan ucapan ini dengan doa tadi sama-sama ya, menggantungkan masyiah ya sehingga mereka berpendapat itu tidak sampai ke derajat yang diharamkan ya sehingga dia mengatakan itu boleh-boleh saja maka kita katakan ucapan laba sattahurun insya Allah ini tidak sama ya tidak sama dengan ucapan ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki karena ucapan laba insya insyaallah kata para ulama ini merupakan al khabaru ya bukan al insyau dia merupakan bentuk khabar pengkabaran saja bukan ada di sana padanya permohonan permintaan nabi hanya mengabarkan kepada orang yang sakit sebagai bentuk penghibur tidak masalah kata nabi Semoga ini menjadi pembersih dosa-dosa. Insya Allah, artinya Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Apakah benar sakitnya itu sebagai penggugur dosanya itu yang tidak diketahui, dan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi katakan, "Insya Allah." Ya. Adapun ucapan ini ataupun doa yang kita bawakan, Allahumma gfirli li jelas. Ya, di situ jelas menggantungkan magfirah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita mau berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyazimal mas'alah." hendaklah dia bulatkan, dia kuatkan itu permintaannya, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah kalau bahasa kita. Ya, kalau mau berdoa berdoa serius. Demikian. Ya. Jadi kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dalam artian haram. Ya, kaum muslimin Pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan wa fi hadzal hadis minal fawaid. Ya, sedikit pengulangan faidah-faidah fa daripada hadis ini yang pertama annahyu 'anil istitsna'i fid du'a. Ya, larangan dari pengecualian di dalam berdoa. Ya, ketika seseorang berdoa dilarang dia menggantungkan sesuatu di dalam berdoa seperti tadi ucapan ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki yaitu tidak diperbolehkan. Kemudian al-amru bi azmil mas'alah, perintah untuk menguatkan tekad, menguatkan permintaan ketika berdoa. Ya. Harus dengan hati yang kokoh, harus dengan hati yang kuat. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hukmi la Ya. Disebutkan bahwasannya sebab daripada hukum ini, kenapa dilarang ya meminta kepada Allah dengan menggantungkan dengan masyiah dengan kehendak Allah. Ya, yaitu mukrihalahu. Allah itu tidak ada yang memaksanya. Allah tidak pernah terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Ya, seakan-akan ketika seseorang meminta kepada Allah dengan ucapan tadi itu, dia itu hendak memaksa Allah. Sehingga Allah pun terpaksa mengabulkan permintaannya. Ya, kalau Allah tidak memberatkan, silakan dikabulkan, kan begitu kalau memberatkan ya tidak masalah tidak dikabulkan. Ya. Ini adalah sebab larangan doa seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya, al-amru bi'dhamir ragbati. Perintah untuk membesarkan ya keinginan ketika berdoa. Ya. Ketika kita ingin berdoa, meminta kepada Allah, hendaknya harus kuat, harus besar di dalam uh, dada kita. Ya, permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya harus dibarengi dengan keseriusan, ya, tidak sepele, tidak ragu-ragu, ya, akan tetapi dengan... Pembesaran keinginan permohonan itu dibesarkan ketika kita meminta kepada Allah, dan kita juga yakin bahwasannya semua itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Inti daripada hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini bahwasannya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala maka harus kita yakin akan doa yang kita panjatkan hal tersebut. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Udo Allah wa antum bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya doa itu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tidak boleh kita ragu-ragu setengah-setengah tanggung-tanggung dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memaksanya. Allah tidak terpaksa di dalam ya, mengabulkan permintaan permohonan seorang hamba. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaan kita, apapun doa kita, Allah sangat mampu untuk mengabulkan doa tersebut. Ya, Jangan kita menganggap Allah tidak mampu. Boleh jadi, suatu yang besar kita anggap, kita pandang, tapi hakikatnya itu mudah bagi Allah ta'ala Boleh jadi, sesuatu itu uh, tidak mungkin mustahil, tapi itu mudah bagi Allah SWT. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan penjelasan, referensi bagi kita untuk kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.